itu mau gue beli. Ya tapi kan gue duluan yang megang, berarti punya gue. Tapi gue perlu banget. Ya tapi nyokap gue lebih perlu banget. Wah, keren banget. Woi, lagi liatin apaan sih? Apaan sih lo ganggu aja? Gue lagi ngeliatin cowok ganteng. Cowok ganteng? Perasaan gak ada cowok ganteng dari tadi di sini? Yang ada malam bamba tuh di situ tuh. Mendingan gue pernah punya pacar. Nah, lu? Hih, gak pernah punya pacar, jomblo mulu. Songong lu ya, masuk. Bantuin kali ini bawa belanjaannya. Enggak. Itu kan cowok yang tadi. Ternyata dia jadi tetangga gue sekarang. Ya ampun, jodoh emang gak kemana ya. Gue kira yang tinggal di situ cuma Bu Ina doang. Ternyata dari si ganteng. Mama! Ya ampun, Alia. Alia, kamu kenapa sih mesti ngagetin Mama? Kamu itu kalau datang mestinya assalamualaikum dulu, sayang. Ma, aku tuh udah ngucapin salam dari depan pintu. Mamanya aja yang gak denger. Gak denger. Terus kenapa kamu mesti ngagetin Mama? Itu rumah sebelah udah ada penghuninya ya? Udah. Kayaknya mereka baru pindah 2 hari yang lalu tuh.
aja, aku baru lihat tuh mereka. Cie, 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 cie. Muka kamu kenapa tuh cengenges-cengenges begitu? Senyum-senyum kayak gitu. Ayo, pasti ada apa-apa ya. Ih, Mama apaan sih? Emangnya aku gak boleh kalau seneng? Bukannya gak boleh, sayang. Mama itu cuma heran aja, begitu. Oh ya, terus kamu gimana itu belajar bikin puding sama sandinya? Jadi enggak? Jadi, Ma. Kan aku udah beli bahan-bahannya. Bagus deh. Gue gak bisa deh nemenin lo hari ini. Soalnya tetangga gue minta diajarin bikin puding. Tetangga sebelah lo yang penulis itu? Iya. Heran deh gue, kenapa sih dia tuh cewek ya? Tapi masak aja gak bisa gitu. Iya, tapi kan dia bisa nulis. Iya, cewek itu harus bisa masak kali. Masa cuma bisa nulis doang, bikin puding aja dia nggak bisa. Tapi ntar kalau misalnya gue ajarin, dia pasti bisa kok. Nggak mungkin, nggak yakin gue. Lagian kemarin lu ajarin bikin kue yang segampang itu, dia nggak bisa. Ya gampang buat lo, karena lo anak Tata Boga. Kalau buat dia pasti susah lah. Lo kenapa sih? Lo belain dia mulu? Udah deh, nggak usah anterin gue deh. Halo? Mana sih ini si Alia? Tempat dia aja deh. Lagi basah kuyup gitu aja ganteng banget sih mukanya. Ramzi, ya, teleponmu bunyi terus. Ya dari siapa? Mama nggak tahu dari siapa. Ayo ambil. Terima kasih, Ma. Ya, sama-sama. Ada yang nyariin kamu tuh. Siapa, Mah? Sandi. Oh, Sandi. Ngapain dia nyariin aku? Kamu tuh gimana sih malah nanya ngapain? Bukannya kamu itu mau belajar bikin puding sama Sandi? Oh, iya, aku lupa. Yaudah, yaudah. Ntar aku ketemu sama dia deh. Ya? Ya. Kayaknya gue pernah lihat tuh cewek, tapi di mana ya? Oh iya, yeah, di toko kue. Mah, itu tetangga sebelah kita norak banget deh. Norak kenapa? Iya, masa orang lagi berenang diliatin, Mah. Nggak sengaja kali, biarin aja lah, Nak. Emang kenapa sih? Ya tapi tetap aja nggak enak, Mah. Oh iya, Ram, katanya si Bibi tetangga sebelah kita itu penulis FTV loh. Ya terus kenapa kalau dia penulis? Keren. Mama pengen kenalan. Keren dari mana, Ma? Biasa aja udah, gak usah bikin malu deh, Ma. Ya ampun, Ramzi. Karya-karyanya itu bagus-bagus loh. Ya tapi Mama pernah nonton karya-karyanya dia. Iya, Bibi yang kasih tahu.
Malu sama umur mah, itu kan buat remaja. Yah Ramzi, emangnya seumur mama ini gak boleh nonton apa? Nah, coklatnya itu sebelum dimasukin ke air mendidih, harus diaduk-aduk dulu sama air biasa. Oh, aduk terus. Ini kenapa gak coklat bubuknya langsung dimasak aja sih semuanya? Ya gak bisa gitu lah, ntar coklatnya menggumpal lagi. Eh, San. Lo tau gak sih, tetangga kita itu, dia itu ternyata cowok yang waktu itu ketemu sama kita di toko kue. Terus kenapa? Ih, gue seneng lah. Kenapa lo seneng? Jadi sekarang gue punya target operasi. Ya Allah. Apa banget sih itu? Bi, kenapa nangis, Bi? Itu Mas, ceritanya sedih banget. Jadi sinetron di TV? Bi, itu kan cuma cerita, Bi. Jadi gak perlu nangis kayak gitu. Ya, ceritanya sedih banget, Mas. Mau aja dibohongin sama penulis. Hah? Bohong bagaimana sih, Mas? Ini tuh benar-benar kisah nyata. Makanya Mas nonton dong. Bi, sinetron yang lagi Bibi tonton, itu semua settingan, bohongan, Bi. Hah? Keterlaluan. Berarti Bibi dibohongin penulisnya gitu, Mas? Iya, jadi gak perlu nangis. Ih. Oh iya, Mas. Berarti penulis yang sebelah rumah kita itu tukang bohong dong? Iya. Sampai lupa. Wibi mana, Wibi? Gak tahu. Hah, kok gak tahu sih? Males nontonnya. Besok gue mau bikin puding mangga, ah. Gila. Emangnya lo bisa bikin puding mangga? Hei, ya bisa lah. Gampang. Ya, paling agak susah tuh bikin flan-nya doang sih. Lo apa aja sih? Lo bilang susah, ini susah, itu susah. Semua lo bilang susah. Eh, gue kan bukan sekolah tata boga kayak lo. Ya iyalah, kalau cuma bikin flan doang, lo gak harus lulusan tata boga juga kali. Asisten rumah tangga juga bisa bikin flan.
Apa lo bilang? Bentar. Ada telepon. Halo? San, lo udah selesai kan bikin puding sama tetangga lo? Temenin gue ngopi yuk. Aduh, gue lagi malas. Lagi ngapain keluar gue? Lo pasti masih sama tetangga lo itu ya? Iya, emangnya kenapa? Iya, gak apa-apa. Cuman kayaknya lo tuh peduli banget deh sama dia. Emangnya kenapa sih? Ada apa sih kalian? Ya abis gimana dong? Dia kan tetangga gue paling baik. Gue juga deket sama dia dari dulu. Lo suka ya sama dia? Ngomong apaan sih lo? Udah. Halo? Sen? Udah, gue cabut dulu ya. Siapa? Duh, kamu kasihan banget. Pasti kamu kesasar ya. Duh, pasti kamu lapar deh. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Nih, yuk. Dimakan ya. Duh, pasti kamu lapar deh. Yuk, makan. Duh. Sian. Itu kan Bibi. Sini kucing gue. Itu kucing lo. Iya. Lo. Lo kasih makan apaan kucing gue? Lo tau gak? Kucing ini bukan kucing sembarangan ya. Makannya juga khusus. Iya. Ini makanan kucing gue kok. Ya tetap beda lah. Kan gue udah bilang, kucing ini bukan kucing sembarangan. Emang makanan kucing lo dikasih ikan omega berapa sih? Bukan urusan lo. Oh iya, satu lagi. Lain kali gak usah ngintipin orang berenang ya. Emang kenapa? Norak. Aduh, itu cowok kok nyebelin banget sih? Kasar banget lagi ngomongnya. Ya ampun, sabar. Ya ampun. Lo di sini ternyata. Gue cariin lo dari tadi. Apa sih lo kok datang marah-marah gitu? Lo kemana aja sih? Gue teleponin lo dari tadi gak ngangkat-ngangkat. Gue di rumah. Sorry. Telepon gue di kamar. Gue pikir lo udah terbang gak balik lagi. Sini. Gue punya cerita buat lo. Apaan tuh? Akhirnya kita ketemuan juga ya. Ada apa sih lo? Tumben-tumbenan amat, sampai maksa segitunya buat ketemuan. Ada apaan? Gue mau ngomongin masalah bisnis kita. Bisnis makanan. Pokoknya gue pengennya kita tuh semuanya ngatur sendiri. Lo tau kan, San, kemampuan gue di mana? Dan gue juga udah tahu kemampuan lo tuh di mana. Kayaknya masalah bisnis makanan kita itu gue gak jadi deh. Gue masih pengen jadi karyawan kayak sekarang. Jadi chef hotel. Tapi kan kemarin lo bilang mau... Iya sih, Vi. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, gue kayak belum siap deh buat berbisnis. Jadi, lo mau sampai kapan jadi karyawan? Ya, semua itu pasti ada waktunya lah. Sejauh ini, gue masih nyaman lah seperti kayak gini. Ya gak bisa gitu dong. Kan bokap gue udah mau modalin kita buat bisnis makanan ini. Masa lo... Ya abis gimana dong, Vi? Guenya ragu. Lo ini kenapa sih? Lo tuh dipengaruhin ya sama tetangga lo itu? Siapa namanya? Alia? Iya kan? Enggak. Lo tuh perhatian banget ya sama dia. Padahal dia tuh gak pernah perhatian sama lo. Hah? Lo suka sama tetangga sebelah lo? Ya gitu deh. Ya ampun Alia. Kalau gue denger dari cerita lo ya, dia itu salah satu cowok yang gak punya perasaan dan mulutnya pedes banget. Nih ya, lo percaya gak? Kalau yang namanya benci sama cinta itu, jaraknya cuma seujung kuku. Jadi kalau misalkan dia benci sama gue, gak menutup kemungkinan dia suka sama gue juga. Tapi kan itu cuma cerita FTV lo aja. Pada kenyataannya kan gak kayak gitu.
Come on, Alia. Tapi dia tuh karakter gue banget. Lo tau sendiri kan, selama ini gue selalu bikin karakter kalau cowok itu yang cuek, cool, terus kalem, tapi baik hati. Alia, lo itu lagi ada di dunia nyata. Alia, come on, wake up. Tapi gue suka banget sama dia. Aduh, gue gak ngerti lagi deh kalau gue jadi lo ya. Udah dijutekin begitu, dipedesin begitu. Mendingan gue tinggalin deh, ogah gue. Aduh, gue berharap banget gue bisa pacaran sama dia biar gue gak jomblo lagi. Heran gue sama lo. Lo dipelet apa sih bisa begitu? Lo dipelet ya? Ya. Aduh, gue suka banget sama dia. Baru tidur subuh nih, San, Alianya. Ya kelihatan sih, Tante. Capek banget dia kayaknya. Ya gimana gak capek? Ngetiknya aja malam-malam ya. Pasti tidurnya jadi subuh, ya kan? Alia baru dapat inspirasinya tengah malam, Tante. Makanya dia ngetiknya pagi-pagi. Tante sih bukannya apa-apa. Tante itu takut kalau Alia itu sakit. Soalnya kebiasaan buruk tidurnya itu. Cuman yang pasti Alia tuh harus minum vitamin yang udah aku kasih ke dia, Tante. Supaya dia gak cukup sakit. San, Tante tuh aneh deh. Padahal kan kalian berdua itu udah saling pengertian, saling paham. Kenapa sih gak pacaran aja? Ya Sandi kan bukan tipenya Alia, Tante. Jadi ya gak mungkin lah kalau kita pacaran. Alia itu pengen cari cowok yang ada di tokoh-tokoh cerita yang dia buat. Kan gak mungkin banget, iya kan? Sayang. Muna, ayo nak. Sini. Dibantu, yuk. Oh, kesian. Si Nat mending di kasur, tidurnya. Heran anak-anak sekarang. Udah deket kayak gitu masih gak kepikiran buat pacaran. Ini zaman apa sih? Bingung. Iya pak, iya. Ini saya mau masuk pak. Iya, tunggu sebentar ya pak. Iya pak. Ini yang namanya jodoh. Lu kalau jalan tuh pakai mata dong. Aduh, sorry banget. Aduh. Gua lihat nih baju gua kotor. Iya. Aduh. Sini gua bersihin. Udah, enggak usah. Ini tuh hari pertama kali gua kerja. Lu harus gantiin baju gue. Iya, udah gua bersihin toilet ya. Enggak. Lu harus gantiin baju gue. Gantiin baju lu gimana sih? Maksudnya gua mau meeting. Ya terserah lu mau meeting kayak mau jungkir balik kayak, yang penting lu gantiin baju gue. Tapi gua enggak ada tapi-tapian, lu harus gantiin baju gue. Aduh. Ah. Aduh, sorry banget. Alia? Sandi? Loh, ada apa nih? Tadi tuh gue numpahin kopi ke bajunya dia. Waduh, sorry banget ya sama kawan temen gue. Ya maaf sih gampang. Tapi masa gue pakai baju ini ke kantor, pokoknya lu harus gantiin baju gue. Ya, tapi kan di sini gak ada toko baju. Ya lu cari di mana kek, pokoknya gue gak mau tahu, gantiin baju gue. Iya, udah. Itu urusan gue. Udah, Al. Biar gue yang cariin bajunya. Lo lanjutin meeting. Udah, makasih ya. Ya udah, kalau lo mau gantiin baju gue tunggu di sini. Ada aja sih. Ini kafe nggak ada tisu lagi. Apa? Lo numpahin kopi ke baju putihnya?
Iya, dan untungnya ada Sandi. Jadi akhirnya dia yang beliin bajunya. Ya ampun, jahat banget sih dia. Untung ada Sandi. Iya, makanya. Duh, kalau enggak dia bakal marah terus tuh sama gue. Terus sekarang Sandinya mana? Masih sama lo? Enggak, dia udah balik ke hotel. Dia kira gue selesainya cepet, tapi gue selesai sore. Sebenarnya gue mau nanya dong, sebenarnya ngapain sih Sandi nyamperin lo ke situ? Ngajakin makan. Nah, tuh apa tuh tandanya tuh kalau begitu? Ih, apaan sih? Biasa aja kali dia udah sering kayak gitu. Iya sih, tapi lo gak boleh gitu juga, Al. Lo harus berterima kasih sama Sandi karena banyak bantuin lo. Iya, gampang. Lo jangan gampang-gampang aja. Lo biasa banget ngeremehin Sandi. Apaan sih lo? Aku jadi bawel banget deh. Gue cuma ngingetin lo, Al. Dia tuh udah banyak banget bantuin lo. Dia tuh perhatian banget sama lo. Iya, iya, iya. Yaudah, gue balik dulu ya. Bye. Yaudah ya. Dah. Gue gak boleh putus komunikasi nih sama dia. Gue harus cari cara supaya dia gak marah lagi sama gue. Gue harus cari informasi nih buat ngelunakin hatinya dia. Bi! Bibi! Bi! Bapak penulis manggil saya? Iya, Bi. Ada apa ya? Penulis pasti mau cari ide ya? Iya mbak, emang ide saya banyak banget untuk dibikin cerita. Mbak tau gak, mbak mau yang cerita yang mana? Cerita tentang saya atau tentang keluarga saya? Bi, pokoknya mbak ceritanya itu mengharukan dan bagus banget. Bi. Mbak, pokoknya kalau misalnya mbak mau dengar cerita saya, nanti saya siapin waktu. Mbak mau di mana, terus kapanpun saya siap. Bi. Pokoknya mbak cerita itu bisa bikin berpuluh-puluh episode. Bi. Aduh, siapa sih yang mau dengerin cerita Bina? Aduh. Terus, mbak manggil saya, ada apa? Bi, di situ tuh yang punya kucing, siapa namanya? Oh, Mas Ramji. Oh, Ramji. Aduh, mbak. Mas Ramji itu mah nggak punya cerita. Ih, orangnya kaku sama judes begitu. Mending juga nih cerita saya, banyak likalikunya. Ih, siapa juga sih yang mau denger ceritanya dia? Saya itu cuma mau minta nomor handphonenya. Oh, mau minta nomor telepon. Jangan teriak-teriak, biasa aja. Iya, maaf. Iya, boleh-boleh. Nah, pergi. Ya ampun, mbak. Saya lupa bawa handphone. Handphonenya lagi di-charge di kamar. Yaudah, ambil. Biar saya catat abis itu nomornya. Oh iya iya, tapi mbak gak mau dengar cerita saya dulu mbak. Ceritanya bagus mbak. Iya, nanti ya abis dapat nomor teleponnya Ramzi ya. Oh, janji ya. Iya. Bener? Asik. Yaudah ya, bentar ya mbak. Duh, kenapa gue jadi deg-degan ya? Aduh, ntar gue harus ngomong apa nih? Minta maaf aja kali ya. Ramzi, maafin gue ya. Gitu aja deh. Halo? Ini Ramzi ya? Iya, ini siapa? Alia. Alia? Alia yang mana ya? Saya kenal. Lo kenal gue kok? Bentar, masalahnya saya lupa. Jadi ya kita pernah ketemu di mana atau kenalan di mana ya? Itu loh yang tadi numpahin kopi ke baju lo. Sekali lagi gue minta maaf ya. Oh, jadi tetangga yang Nora itu? Kok lo jadi ngatain gue? Ya emang lu Nora. Selain lu Nora, lu itu troublemaker. Tunggu. Lo kenapa jadi ngatain gue ya? Gue sih gak berharap ya ketemu sama lo lagi, karena ketemu sama lo itu sama aja gue ketemu sama musibah. Ya udah deh, gue minta maaf ya, please maafin gue ya. By the way, lo dapet nomor gue dari mana? Ada deh. Dapet nomor handphone gue dari mana? Dari dulu. Ini orang keselin banget sih. Handphone gue dari mana lagi? Enak banget nih baunya. Wah, pasti ini dari dapurnya Sandi nih. Kesana. Shh.
Selesai juga resep baru buatan gue. Sandi, ya? Lo masak apaan sih baunya sampai ke sebelah? Ini dia resep-resep baru buatan gue. Ini cobain Al. Ini ada sate rudal, ini ada spaghetti ala Chef Sandi, dan ini ada barbarian wachos. Wah, ini resep Eropa nih kayaknya nih. Barbarian wachos apaan? Barbarian wachos itu pas lo lagi makan nachosnya, lo langsung berasa wah. Langsung tuh keringet lo langsung kocos. Saking kepedesannya. Bisa aja lo. Gue cobain ya. Cobain lah. Emang sengaja gue buatin buat lo kok. Enak nih. Luar biasa. Cop. Enak. Ini spagetti gue cobain ya. Enak. Enak banget. Pedes-pedes gitu. Enak. Hati-hati pedesan. Enak kan? Tuh, dekat mulut lo tuh ada bekas kecap. Di sini. Apa dong? Lagi enak makan nih. Makanan lu enak banget, sumpah deh. Iya dong. Ini gua suapin deh. Jangan banyak-banyak, udah. Udah sedikit-sedikit aja. Segini. Pedes tapi kan? Pedes. Pedes banget. Bentar. Gue juga bikin dessert buat lo. Nggak ada kan? Kayaknya dia naksir deh sama lo. Udah deh, ngomongnya jangan suka ngasal. Ntar dulu deh. Lagian lo berdua kenapa sih nggak pacaran aja? Via itu kan cantik, baik lagi. Rugi lo nggak pacaran sama dia. Lo nih ngomongnya udah mulai ngelantur. Apaan sih? Apa gue jauhin lo aja ya? Biar lo bisa pacaran sama Via. Terus Via gak cemburu lagi sama gue. Gimana? Enak gak masakannya? Hah, lo kebiasaan deh. Suka ngalih pembicaraan.
Kenapa gue jadi deg-degan gini ya? Aduh, gak bener nih. Sandi kan temen gue dari kecil. Kenapa juga gue harus deg-degan? Si Ramzi tuh kayaknya lagi berenang. Aneh, malam-malam gini kok berenang. Kak, ntar gue udah bilang norak lagi. Ramzi baik-baik aja ya. Iya. Bagaimana ya tante mau balasnya? Udah tante, gak usah, aku ikhlas kok. Makasih ya Mbak Alia ya. Lo tuh disiapin cantik, baik hati lagi. Oh iya, sekarang lagi buat skenario apa? Tante mau nonton deh. Kemarin Bibi nonton cerita FTV yang cinta-cintaan. Itu pengalaman Mbak ya? Enggak, Bi, itu cuma khayalan doang kok. Waduh, gak bener ya? Berarti bener Mas Ramji dong. Bener apanya, Bi? Kata Mas Ramji, penulis itu suka bohong, Bu. Bohong? Iya. Mbaknya kan sering nulis cinta-cintaan. Tapi mbaknya belum punya pacar. Jadinya bohong kan? Apa sih? Udah sana masuk. Iya kan ya Mbak? Sana masuk. Maafin Bina ya. Gak apa-apa. Soalnya dia Bina tuh kalau ngomong gak ada remnya. Iya gak apa-apa. Iya. Yaudah kalau gitu aku permisi kan. Iya. Hati-hati ya. Iya.
Bahkan gue bisa nolongin dia. Aduh, itu kayak judul FTV yang pernah gue bikin. Cowoknya hampir mau tenggelam, terus ceweknya nolongin. Aduh, kayaknya pintu kebahagiaan udah mulai terbuka nih buat gue. Gimana keadaan kamu, Nak? Hah? Gimana? Oh, udah mendingan kok, Ma. Alhamdulillah, kamu kebaikan sekarang. Tapi Ramzi, kamu tuh harus terima kasih sama Mbak Alia. Karena kalau gak ada Mbak Alia, kamu tuh gak bisa seperti ini sekarang, Nak. Iya, Ma. Iya? Udah enakan bener? Iya, udah kok, Ma. Ya udah, kalau gitu Mama ke kamar ya? Ya. Aduh, ya? Iya, Ma. Kebiasaan banget sih suka ngagetin gue. Apaan sih, gue gak ngagetin lo. Lo nya aja yang ngelamun. Gue tuh tadi mau ke rumah lo, cuman gue liat lo duduk di sini, ya udah gue samperin lo. Tapi lo kenapa sih ngelamun? Ngelamunin apa? Gak mungkin kan ngelamunin kerjaan. Apaan sih lo? Kepo banget jadi cewek. Gue tahu lo ngelamunin apaan. Mas, lo ngelamunin gue. Aduh. Siapa yang ngelamunin lo? Makin ngaco nih ya ngomongnya. Nggak ngaco, ngarep kan boleh kalau lo lamunin gue. Dari awal gue kenal lo sampai sekarang, gue nganggep lo tuh cuma temen, nggak lebih. Nggak bisa apa, level gue naik dikit aja. Emang sih kita temen, tapi kan lama-lama jadi demen. Ya secara gue kan baik,
gue cantik. Gue banyak lah pasti. Udah, stop. Makin ngaco kalau ngomong. Tinggal ya. Sandi! Hah? Jadi lo udah baikan sama Ramzi? Siapa juga yang marahan? Enggak, maksud gue... Ramzi udah mulai jinak sama lo semenjak lo bantuin dia kelab di kolam renang. Iya dong. Terus. Terus apa? Iya, maksud gue, maksud gimana selanjutnya? Ya gue sih pengennya PDKT. Abis dia tuh ya orangnya tuh nyenengin, udah gitu baik. Terus dia sering cerita sama gue. Ah itu mah biasa buat cewek yang lagi kesentuh sama cowok. Lo tuh kenapa sih kok sentimen mulu sama gue? Lo gak kasihan apa ngeliat gue ini jomblo permanen kayak gini? Ya kasihan sih, cuman kok feeling gue kayak Ramzi bukan buat lo ya? Gue curiga deh, jangan-jangan lo suka ya sama dia? Ih, suka? Enggak. Buat kenal aja gue ogah. Ini suka-suka udah deh. Hati gue itu cuma buat satu orang aja, buat Anton doang. That's it. Cie. Tapi ntar dulu deh, gue tuh pengen cari tahu lebih banyak tentang Ramzi. Menurut lo, gue harus gimana? Menurut gue, mendingan lo cari deh. Di skenario-skenario lo itu, ada gak kira-kira di situ cara track PDKT-an sama cowok? Gue serius. Gue juga serius, Alia. Gue ngasih tahu. Bi dah. Apaan sih, Mam? Mbak penulis. Akhirnya Mbak penulis butuh cerita Bibi juga kan? Enggak. Lah, terus Mbak penulis ngapain manggil saya? Makanan kesukaannya Ramzi apa? Oh, ya Bibi tahu sih. Tapi kok Mbak penulis pengen tahu? Oh, Mbak penulis mau bikin ceritanya tentang Mas Ramzi ya? Enggak, Bi. Nah, terus? Oh, kalau makanan kesukaannya Mas Ramzi itu kek coklat buatan mamanya. Kek coklat? Kalau mamanya udah bikin kek coklat tuh ya, satu loyang dia abisin sendiri, Mbak. Masa sih? Kalau Mbak penulis nggak percaya, ya udah tanya aja sama toko sebelah. Mina bisa aja. Ya udah, makasih ya. Iya, Mbak. Disangka mau dengerin ceritanya Bibi.
Andi itu cinta sama lo, Alia. Lydia, lo ngomong apa sih? Aduh, udah deh. Gue tuh sama Sandi cuma temenan doang, lo jangan bikin heboh. Gue gak bikin heboh. Dan kenapa rasa sensitivitas lo itu mendadak mati ketika gue lagi ngomongin Sandi? Sandi itu cinta sama lo, ya. Udah. Gue gak mau bahas itu. Intinya, gue sekarang sama Sandi itu cuma temenan, oke? Tapi itu kan kata lo. Beda lagi kalau katanya Sandi. Ya udah terserah deh, lo mau ngomong apa terserah. Intinya sekarang gue masih sebel sama dia gara-gara dia berubah sama gue. Ya udah kalau gitu. Lo manfaatin teknologi yang ada. Kan ada YouTube sekarang. Lo bisa searching di situ cara membuat cake coklat. Beres. Aku lihat mama dari tadi nggak ngapa-ngapain. Enak banget lagi.
Mama makin hari makin jago dibikin kayak coklat ya? Bukan mama yang buat. Terus siapa dong? Yang buat Alia. Alia? Iya. Emang Alia dia mau masak? Lah ini buktinya. Itu kamu makan. Iya sih. Yaudah, Ma. Kak, Sandi, makasih banyak ya. Ternyata nyokapnya Ramzi itu suka banget sama kue buatan lo. Makasih banyak ya. Oh ya? Iya, lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Makasih ya, Sandi. Taruh. Ramzi telepon gue, Bentar. Halo? Keren banget lo, gue gak nyangka lo itu bisa bikin cake coklat yang enak banget. Ah, biasa aja kok. Berarti gue bisa pesen dong? Hah? Pesen cake coklat? Iya, kebetulan temen gue dari London tuh mau datang. Terus dia suka banget sama cake coklat. Kenapa sih kok jadi bingung? Udah tenang aja, gue bayar berapapun karena cake coklat itu enak banget. Oke, iya. Oh gitu dong. Sandi. Jaga hatimu, bukan pula diriku. Sandi. Kenapa? Lo marah ya sama gue? Kenapa emangnya? Si Ramzi mau minta bikinin gue lagi. Iya. Lo marah ya? Kak, ngapain juga sih gue harus marah? Sini, dia mau minta bikin berapa wayang, gue jabarin. Lo gitu ngomongnya? Harusnya gue yang nanya sama lo, Al. Kenapa lo jadi begini sih sekarang? Lo itu terlalu maksain diri lo supaya disukain sama si Ramzi. Emang lo gak bisa apa ngomong sama dia? Kalau sebenarnya kue itu bukan lo yang bikin. Ya udah, kalau lo gak mau bantuin gue gak apa-apa kok. Al, gue tuh bukan yang gak mau bantuin lo. Gue mau kok bikinin kue. Mau berapa loyang juga hayu. Tapi gue cuma ngerasa kasihan aja sama lo. Lo itu terlalu maksain diri lo supaya disukain sama dia. Namanya cinta dan juga mencintai itu. Modi, kok lo ada di sini? Lah, gue emang mau ke rumah lo, tapi lo nya lagi di sini, ya udah gue samperin aja. Duduk. Gue baru datang kemarin, gue teleponin nih HP lo nggak aktif. Sorry, handphone gue lowbat. Lowbat apalagi ngindarin seseorang sih? Apaan sih lo? Kok kelihatannya makin cantik aja sih? Ya iyalah makin cantik, emangnya lo makin kusut tau nggak sih? Udah di sosmed kayak jombloan abadi banget sih lo. Enak aja lo kalau ngomong. Gila, kangen banget gue sama lo. Gue juga kangen sama lo. Terus gimana tadi, abis dari mana lo? Gue abis dari rumah ini, rumah tante gue. Oh. Ya udahlah, ntar kita jalan. Ayo, kapan? Ini sekarang mau kemana?
bisa sih sekarang. Mau jalan sekarang aja. Cewek, kok tumben pagi-pagi udah ke rumah Sandi? San, gak usah dong, gak usah ke rumah lo. Kenapa emangnya? Gak apa-apa, gue pengen ngajak lo jalan-jalan aja. Ya ayo dong. Ya udah boleh, tapi gue yang nyetirin ya. Oh ya udah. Mesra banget ya. Hah? Sandi jalan sama cewek cakep? Iya. Bisa jadi itu ceweknya si Al. Sandi kan gak jelek-jelek amat, pasti laku lah. Ih, kok lo malah nyamain dia sama bareng sih? Dih, kok tumben lo belain Sandi? Biasanya lo jelek-jelekin Sandi. Ada apa nih? Duh, lo tuh kenapa sih selalu sinis sama gue? Gue gak sinis, abisnya dari nada ngomong lo tuh kayak kecewa gitu ngeliat Sandi jalan sama cewek. Enggak, gue gak kecewa sama sekali kok, biasa aja. Eh, Al, gue mau nanya dong, itu gimana kabarnya si Ramzi? Apa kabar dia? Lo berhasil get dia? Aduh, gue kan lagi ceritain Sandi, kenapa jadi ke situ sih? Kan Sandi udah selesai, udah jelas dia udah punya pacar. Kalau Ramzi, ayo, lo udah kasih kue buatannya Sandi ke Ramzi? Ya udah sih. Terus? Apa katanya? Katanya enak. Terus dia mau pesan lagi buat temennya. Hah? Buat temennya? Berarti kue buatan lo itu dianggap diperjualbelikan dong? Iya kali. Alia. Emang sih lo penulis skenario hebat. Tapi kalau urusan cinta, cerita cinta lo gak seindah FTV buatan lo. Ah, selin lo. Udah ya. Gue kasih tahu juga. Benar kan? Katanya dia. Ya, Alia. Aduh. Kenapa sih gue jadi gak konsen gini? Padahal kan deadline-nya sebentar lagi. Alia? Iya, Ma. Itu ada Ramzi di depan, Nak. Ramzi? Yaudah, Alia ke depan deh. Iya, sayang. Hey, ya. Kenalin. Ini cewek gue, namanya Ratu. Kebetulan dia lagi di Indonesia. Biasanya dia di London. Hai, kenalin aku Ratu. Alia. Oh iya, Ramzi sering cerita tau tentang kamu. Katanya kamu orangnya baik. Sama jago bikin kue. Oh iya? Kamu sering bikinin kek kan buat Ramzi? Kek buatan kamu enak ya, kamu pinter ya. Kasih. Ya kebetulan sih kita berdua emang seneng kek coklat. Dan kita kesini mau pesen kek lagi. Oke, bisa? Bisa kan?
Apa? Ramzi udah punya pacar? Iya, Ramzi udah punya pacar. Berarti lo frustasi dong sekarang. Gue sedih banget, Lid. Ya udah, ngapain juga sih lo tangisin? Ternyata kisah cinta gue nggak seberuntung itu. Bukannya nggak beruntung, Alia, lo tuh salah perhitungan. Ternyata lo bener. Kisah cinta gue tuh nggak seindah FTV. Udah. Nggak usah bahas kisah cinta lo dengan kisah cinta yang lo buat di TV, oke? Okay? Jangan sedih, ya. Lo nggak boleh frustasi. Ada gue di sini. Ya udah deh. Bye. Pasti bakal dengerin semua curhatan gue. Dia pasti bakal jadi orang yang paling setia dengerin semua curhatan gue.
apa aja tante? Kalau nggak salah sih sama temen-temennya. Temen-temennya temen yang mana nih tante? Terus nginepnya di mana? Waduh, tante tuh nggak sampai nanya detail seperti itu. Alia itu cuman bilang nggak mau diganggu. Soalnya skenarionya udah deadline, begitu katanya. Apa? Ramzi udah punya pacar? Iya. Wajah dia tuh sedih banget tau waktu tau Ramzi udah punya pacar. Lo bantu motivasi dia dong, biar dia semangat. Lo sih. Iya, tenang aja. Terus Alia kemana sekarang? Gak tahu. Kata nyokapnya sih dia ke puncak, katanya nginep sama temen-temennya. Gue pikir sama lo. Enggak. Dia cuma bilang sama gue, katanya dia mau konsentrasi sama kerjaannya. Lo sih sibuk pacaran mulu, jadinya gak merhatiin dia. Kata siapa gue punya pacar? Gak tahu ya? Hah? Alia bilang gue punya pacar? Iya. Emang siapa sih pacar lo? Kok lo gak kenalin ke gue? Alia bilang ke lo, kalau gue ini udah punya pacar, gitu? Iya. Dia cerita sama gue, katanya lo udah punya pacar. Terus mukanya dia sedih banget. Emang siapa sih pacar lo? Gue sih gak ngeliat dia sedih ya. Karena gue pikir dia udah bahagia sama Ramzi. Enggak, justru dia tuh sedih ketika Ramzi udah punya pacar. Ya udah, coba gue cari Alia deh. Thank you infonya ya. Sandi!
Sandi bangun, San. Sandi, Sandi lo sakit apa? Kok lo bisa sakit sih? Pasti sibuk kerja ya, makanya lo jadi lupa makan terus sakit. Tadi kata nyokap gue lo sakit demam. Lo sih pakai diet-dietan segala. Kok badannya gak panas? Nggak nyangka, ternyata lo bisa cemasin gue juga ya. Lo? Tapi kata nyokap gue lo sakit. Ya abisnya nyokap lo tuh ngerasa kasihan sama gue, karena gue udah nyariin lo berhari-hari nggak nemu-nemu juga. Jadi kalian berdua bohongin gue? Kan bohong demi kebaikan juga nggak apa-apa, Al. Al, tunggu dulu, Al. Nanya sama lo, Al. Tapi sayangnya, lo malah ngejar cintanya tetangga sebelah lo itu. Iya, apaan sih? Udah deh, gak usah bahas-bahas itu. Oh ya, lo masih inget gak sama salah satu judul FTV lo? Judul FTV gue yang mana?